Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Bersama saya lagi Al-Hakim Yamani. Okey, video kali ini saya nak kongsikan kepada anda sebuah lagi lokasi makan sedap, yang mana kali ini saya berada di Di Azan Kopitiam, gerai makan nombor 1 Kebayan Sungai Buloh, Pasir Gudang, Johor. Tapi kali ini saya tak berseorangan, saya akan ditemani oleh sahabat saya, yang mana saya dan beliau akan review makanan yang special yang ada di Di Azan Kopitiam ini. Jom sama-sama kita saksikan apa yang special ada di Kebayan Sungai Buloh ni. Okey, jom sama-sama kita saksikan. Kebayan Sungai Buloh di Pasir Gudang. So tempat sangat menarik, boleh dikatakan tempat barulah, baru dibuka. So kita buat kelainan pagi ni dengan sarapan orang kata apa, ala-ala Chinese. So di sini yang anda nampak sekarang ni, ini nampakkan sup wantan sup, mi wantan sup. So kita ada apa kata, fishball yang dah digoreng, ada sayur, sup yang memang padu kita. So kita ada apa kata ni, macam dia macam fishball juga tapi ada di dalam, lepas tu digoreng. Yang penting media. Ini dia punya lawannya. Sambal apa kata, cili padi. So kita ada kicap, ada lada solah. Dan kawan saya juga ingin mencuba, Cik Akin mencuba mi buatan kicap. Berharga RM6 bersama dengan sup. Wantan sup ni pun berharga RM6. So nampak kelainan sarapan yang kita hari ni. Ada wantan sup, ada ni mi kicap, wantan kicap, wantan kicap. So saya rasa bismillahirrahmanirrahim. Apa terbaik rasa sayur ni, memang terasa lah. So nak lagi kick orang kata letak lada ni, so baru terasa dia punya kick. Menendang kepala saya. So rasa lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Al-Hakim Yamani. Okay, hari ni saya nak review kopitiam di Medan Selera Sungai Buloh, Pasir Gudang. Hari ni kita nak try sarapan. Biasa kebiasaannya orang sarapan roti canai, lontong apa semua. Tapi kali ni kita nak buat satu kelainan. Kat mana dekat sini, dia ada menu yang lain daripada yang lain, yang lain daripada kebiasaan. Okay, hari ni saya order mi wantan kicap. Kita nak rasa yang macam mana mi wantan kicap. Nak tambah lagi dia punya pedas, kat sini ada cili dia. Kicap. Ini dah kicap, tambah lagi kicap. Dan ni dia punya lada sulam. Kalau nak minat lagi pedas.
tambah cili lagi dia terangkat. Memang sedap. Ini ada ayam dia. Pada saya ini memang satu kelainan. Kalau nak try sarapan yang lain daripada yang lain, anda boleh datang. Tekstur dia memang terbaik. Memang A. So mi sup wantan kita dah selesai. So selain daripada mi sup wantan, wantan wantan kicap, kita ada ni roti bakar. Nama roti ni roti tiktap, berharga RM3. Dan selalu yang popular tu roti transfer di Pulau Pinang, tapi di Pasir Budak kita ada roti tiktap. Ya, tengok. Dia punya ada telur, ada kaya, ada roti gandum. Bukan roti biasa tau. Roti gandum bakar. So di sini kau nampak kuning dia. Boleh dikatakan masak lah. Tapi dia punya putih tu separuh masak. So kita cuba. Boleh. Cuba. First sekali cicah kaya, itu cicah yang perlu cicah makan. So bismillahirrahmanirrahim. Terus lah. Daripada 5 bintang saya bagi 5 bintang. Okay, sekarang saya bersama dengan owner di Azan Kopitiam. Okay, kita nak perkenalan dengan beliau. Okay Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, namanya Kak? Zanaria Minhat. Okay, Puan Zanaria? Ya, yes, saya. Okay, saya nak tanya, dah lama Kak di Azan Kopitiam ni beroperasi? Lebih kurang dalam 5 bulan lah, 4 bulan 10. Oh, baru lagi lah maknanya. Belum setahun lah. Okay, boleh tahu waktu operasi di Kopitiam Akad ni lah? 7:30 hingga 12 malam. Okey, antara menu-menu yang menjadi tumpuan pelanggan lah dekat akak punya kopitiam ni. Okey, kita punya signature memang wantan kicap dan wantan sup lah. So itu favorite orang datang sini. Hari tu kita ada miswasu. Lepas tu kita ada roti titak. Itu favorite lah biasanya. Kita tak banyak menu lah. Menu-menu simple je kita buat. Sebab kita lebih fokus daripada makan-makanan ringan. Oh, maknanya akak punya menu ni daripada pagi sampai ke inilah menu yang inilah yang akak sebutkan tadi tu antara-antaranya. Okey. Okey, lagi satu Kak. Akak ada Facebook ke apa ke biasa akak promote dalam ni untuk akak punya ni? Di Azan Kopitiam. Di Azan Kopitiam. Oh, di Azan Kopitiam. Okey, boleh saya tahu lokasi ni di mana ni? Lokasi ni Kebayan Sungai Buloh, Pasir Gudang. Pasir Gudang. Okey Kak, sedikit kata-kata aluan untuk penonton-penonton saya yang tengok ni. Kak punya ni lah. Okey, terima kasih kepada saya punya customer yang sentiasa bagi sokongan. Dan kepada yang belum pernah cuba saya punya resipi, saya punya makanan, try lah datang kat sini. Sebab susah nak dapat wantan mi sup dengan wantan kicap yang biasa orang Melayu buat kan. So ini memang resipi rahsia saya. So try, kena cuba. Okey, okey. Okey Kak, akak ada buat tempahan tak? Ada. Kita memang ada buat tempahan. Kita terima tempahan daripada customer-customer kita. Telefon saya pada nombor 019. Okey, 019. 7503. 7503. 779. 779. Dan 012. 012. 7103. 7103. 7793. 779. 779. Okey.
Okey Kak, terima kasih banyak-banyak bekerjasama dia untuk apa ni video ni. Saya ucapkan semoga perniagaan Akak terus maju dan akan lebih ramai pelanggan yang tahu Akak punya ni menu ni. Eh Kak eh? Selain tu boleh tak saya tak tanya? Boleh. Kat sini siapa-siapa yang nak cari menu minuman sihat pun kita memang ada. Oh, kat sini pun ada minuman sihat ni. Apa contohnya tu? Contoh-contohnya macam kalau orang untuk mengurangkanlah tekanan darah tinggi, okey, macam kecil manis, gaut. So kita memang sediakan jus-jus yang memang jus-jus ori lah juga. Oh, kat sini eh. Mana di samping dia orang makan makanan apa yang akak sajikan kat sini, dia orang pun boleh order juga minuman sihat tu. Ya. Okey. Okey Kak, terima kasih banyak-banyak. Okey, ini adalah antara senarai-senarai menu jus kesihatan ataupun minuman kesihatan yang seperti dimaksudkan oleh Puan Zanariah tadi. Anda boleh datang, anda boleh pilih kat sini jus minuman kesihatan yang sesuai untuk anda. Okey, hanya ada di Di Azan Kopitiam. Anda kena cuba, memang lain daripada yang lain. Sekian dahulu perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan sharekan video ini ke media sosial anda. Semoga ianya bermanfaat untuk dikongsikan. Kalau anda datang ke Pasir Gudang dan nak try menu-menu pilihan yang terbaik, anda kena datang ke Di Azan Kopitiam yang terletak di Kebayan Sungai Buloh. Segala maklumat berkaitan Kopitiam ni saya akan tinggalkan di description saya. Anda boleh semak kat sana. Saya jamin anda mesti puas hati dengan pilihan menu yang ada di sini. Okey, salam jumpa dan jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih menonton.